Hai semua, okey. Nampak tak? Okey. Kali ni aku buat video ni dekat ruang lain, bukan ruang yang hari tu. Jadi aku tak biasa sangat dengan ruang ni. Okey, untuk kali ni aku nak unboxing ke ataupun nak tunjuklah apa yang barang aku beli dekat Sephora sales baru-baru ni yang Black Friday tu. Rasanya dah lama dah, cuma aku tak berkesempatan untuk unboxing barang-barang tersebut. Jadi untuk video kali ni aku nak unboxing barang-barang yang aku beli daripada Sephora sales. Okay, jadi Black Friday hari tu aku decide untuk pergi pertama kali masuk ke dalam store Sephora dekat KLCC sebab aku nak tengok sendiri barang-barang Sephora yang ada. Sebab selama ni aku beli semua banyak online, jadi aku tak sabar nak tengok dan dapatkan barang secepat yang mungkin. Jadi aku decide untuk pergi ke Sephora yang paling besar lah, yang katanya paling besar dekat Asia ke dunia, aku tak tahu, aku kena kaji balik, aku tak ingat. Tapi yang dekat dalam Bukit Bintang tu, dekat Fahrenheit 88. Cuma aku kecewa bila aku pergi dekat Sephora situ, banyak barang dah habis. Apa yang aku nak tak ada langsung, sebab aku nak cari highlighter Nicole Guerrero dengan apa lagi satu aku nak cari dengan eyebrow Anastasia punya eyebrow pomade. Jadi bila aku pergi dekat Sephora dekat jalan Bukit Bintang tu, masa tu kena beratur lah kan sebab PKPB ni. Jadi macam tak ada pun barang yang aku nak, dan banyak barang dah habis. Aku pun decide lepas tu untuk pergi berjalan kaki ke Sephora di KLCC. Jadi untuk Black Friday sales kali ni, ada beberapa barang yang aku cari memang dapat lah. Okay, yang pertamanya seperti aku cakap tadi, aku nak beli eyebrow pomade Anastasia ni. Ini memang aku nak cuba, nak try untuk eyebrow. Okay ni, actually sebenarnya kening aku sekarang ni aku dah pakai pun eyebrow pomade tu. Tapi aku nak cakap bagus pun okey lah sebab dia lembut. Cuma aku rasa aku kena praktis lagi untuk menggunakan brow pomade ni sebab dia macam melekit kan, sebab dia bukannya serbuk ataupun pensil. Sebab utamanya aku guna yang serbuk dan pensil. Okay, untuk barang seterusnya aku beli ni gam bulu mata palsu eyelashes ni. Dia nama Benefix. Masa aku tanya dekat kedai Sephora tu, dia punya promoter cakap jenama yang bagus untuk bulu mata palsu ni memang jenama Benefix Cosmetic lah. Benefix Invisible Lash Glue. Jadi aku dah cuba dah pakai dekat bulu mata aku yang sekarang ni. Memang senang nak bandingkan dengan bulu gam bulu mata lain yang aku pernah pakai sebelum ni. Memang senang lekat, terus letak je memang dia terletak elok. Jadi baguslah gam bulu mata ni. Lupa pula. Ingat tak tadi aku cakap aku nak cari highlighter Nicole Guerrero Anastasia punya jenama rasanya, tapi kan aku tak jumpa. Jadi inilah dua barang. Okay, ni yang ni aku dapat. Jadi ni antara barang lain yang tidak termasuk dalam aku punya list. Dan ada lagi barang lain. Okay, yang ni adalah daripada Tarte Maracuja Oil. Aku tak tahu kenapa aku beli ni. Ni saiz kecil saja. Ada saiz yang lagi besar. Ini harga dalam RM55, yang besar dalam 100 lebih. Aku tak tahu kenapa aku beli ni, tapi aku tertarik dengan ingredients dia yang menyatakan boleh untuk kulit kering semua dan melembabkan kulit. Mungkin aku akan buat review lain untuk Maracuja Oil ni pada masa akan datang lah. Cuma kat sini aku nak tunjuk
aku beli Maracuja oil ni. By the way, masa aku beli tu ada sales Black Friday 20% 20%. Jadi ni contoh Maracuja oil tu. Aku akan buat review di video lain lah untuk Maracuja oil ni. Dia nama Tarte. Okay, untuk barang yang seterusnya adalah dia nama Tarte juga. Aku beli concealer dia nama Tarte dan percuma mascara dia nama Tarte. Satu set percuma, aku ambil shade light neutral. Okay, actually aku dah try pakai concealer tu dekat muka aku tadi. Sebab aku lupa. Aku beli concealer ni sebab aku nak buat cut crease. Jadi aku ambil size yang yang terang, lebih terang, dua kali ganda daripada aku punya kulit. Sebab aku nak buat cut crease, tapi aku tak cuba lagi lah yang makeup hari ni. Aku cuma pakai eyeshadow Norvina saja. Aduh, lapar pula. Dah malam dah ni. Okay, mana dia? Barang seterusnya aku beli ni dia, eyeliner daripada Sephora. Eyeliner warna silver daripada Sephora. Sebab aku nak cukupkan belian aku, sebab aku nak upgrade jadi Black Member. Jadi untuk jadi Black Members dah cukup, dan aku dapat tempus terus hadiah untuk Black Members. Ini kotak yang aku dapat bila jadi Black Members. Dalamnya ada dapat, okay, dalamnya ada dapat katanya untuk rambut, dan dapat cermin daripada Sephora lah. Aku tebus dia terus dekat kaunter. Ni cerminnya. Okay, ni cermin eh. Okay, dua belah. Sorry. Dua belah cermin. Okay, kalau macam aku cakap slow, perlahan, tak ceria, sebab sekarang ni dah actually dah tengah malam. Dah pagi dah pun, dekat pukul 2 pagi. Jadi aku memang menantikan saat ni untuk buat unboxing. Aku tak boleh cakap kuat-kuat, takut mengganggu jiran. Okay, ni barang yang aku beli dekat Black Friday sales 20% Sephora hari tu. Ni barang-barangnya 20% Sephora hari tu. Jadi korang ingat macam biasalah, selagi aku tak dapat barang yang aku nak, memang aku akan cari sampai dapat sebenarnya. Jadi masa aku balik daripada Sephora tu, aku macam tak puas lah kan, kenapa highlighter yang aku nak tu tak ada. Jadi sebab dekat dalam website Sephora, application Sephora tu ada je highlighter tu, walaupun dia tak 20% tapi dia potongan 40%. Harga memang turun banyak juga. Aku macam tak puas lah, kenapa benda yang aku nak tu tak ada. Tapi aku macam pendam lah, aku macam tak apalah, mungkin tak penting pun highlighter tu kan, sebab ala highlighter je kot kan, macam tak apalah kan, aku cakap macam tu. Tapi aku tak habis-habis jugalah nak kejap-kejap aku tengok lagi website application Sephora tu kan, tak puas hati lah kan. Tapi macam fikir balik usnuzon, macam tak apalah, tak yalah beli kan, macam tak berapa penting pun. Tapi nak dijadikan cerita, malam tu tiba-tiba adik aku, dia cakap kat aku, aku anak nombor 3 lah, dia cakap, ada ni, cantik ni, dia cakap. Dia dah tengok belum, dia tanya aku. Terus
aku macam apa benda pula kan. Dia kata ni Sephora sales ni, cantik lah dia cakap. Dia nama Tarte Eyeshadow Palette. Aku macam oh ya ke. Aku pun pergilah kat adik aku nak tengok kan. Sekali kau cantik gila. Macam aku cakap aku orang Johor kan. Jadi cantik gila eyeshadow palette tu. Sampai aku memang tertarik lah. Tapi warna dia memang cantik sangat. Dia special edition untuk tahun ni, untuk Christmas agaknya tahun ni. Padahal aku dah pergi dah kot Sephora tu. Tapi aku tak perasan pun. Bila aku tengok gambar eyeshadow tu cantik sangat, menyebabkan aku lagi rasa nak beli dan alang-alang aku nak, memang aku nak beli highlighter aku tu. Yeah, itulah ceritanya yang jadi. Dan aku rasa korang dah tahu dah apa ending dia kan. Endingnya aku beli. Ni nanti kupang. Apa tak dengar kot. Ni nampaklah aku ni lah. Wah, lah bila gemuk lah. Macam ni kot. Oh, kenapa tak buka? Hai. Dan okay, aku ni. Dan hasilnya aku beli. Tapi jangan terkejut. Kenapa aku merasa malam ni macam tak excited lah? Sebab aku kena cakap perlahan. Jadi aku macam tak excited. Tapi nak buat macam terpaksa. Sebab aku tak boleh tangguh hari lain. Sebab sekarang je aku ada mood dengan dah siap makeup untuk buat video. Jadi tak nak aku paksa juga diri aku untuk buat hari video unboxing hari ni. Dan aku beli dekat Sephora juga eyeshadow Tarte tu dapat 20% daripada harga asal. Dan highlighter yang aku nak tu, cuma aku macam sedih sebab aku tak dapat beli blusher dia. Dan baru-baru ni sebelum dalam hari ni dalam 14 hari bulan adanya promosi untuk eyeshadow, untuk barang-barang tak eyeshadow yang free gift tu, eyeshadow bukan free gift, eyeshadow yang buat gift tu, lipstick special edition dengan blusher tu 30%. Tapi sebenarnya baru-baru ni pun dalam hari 17 untuk Christmas sales pun Sephora ada buat mungkin dia nak habiskan stok barang daripada Tarte Special Edition ni. Jadi dia bagi 30% harga lah, potongan harga. Aku nak cari blusher ni dekat online lah kan, in store aku tak tahu. Tapi aku nak cari blusher jenama Tarte tu, cuma aku tak jumpa dan dah habis dah dekat Sephora. Cepat je dia habis. Kalau macam eyeshadow palette tu ada je lagi. Jadi dekat sini aku pun dah dapat dah aku punya. Dia lambat kali ni, dia lambat post tu sebab aku delay, aku tak buat lagi video. Cuma kali ni aku dah dapat dah barangnya. Dan aku rasa aku beli dua barang je, cuma aku terkejut sekali. Sephora. Aduh, dia hantar kotak besar gila. Besar gila. Okay, kotak dia. Padahal aku beli dua barang je. Mesti orang yang aku beli macam-macam dengan kotak besar macam ni. Aku tak faham kenapa dia nak bagi kotak gedabak. Kenapa dia nak bagi kotak besar macam ni? Padahal barang ni dua je. Korang tengok ni. Aku pun tak tahu. Jadi aku tahu lah aku mencari. Aku dah dalam kotak ni.
barang aku sebenarnya. Ini bagi kota. Paksa. Jadi inilah highlighter yang aku nak tu. Akhirnya aku dapat. Dan lagi satu eyeshadow palette special edition type. Okay, jadi aku nak unboxing highlighter ni. Kenapa aku berkenan sangat? Sebab aku dah tengok review dekat YouTube. Banyak orang. Dia ada dua sebenarnya. Jenama Anastasia ni. Satu lagi Glow Kit yang ada 4 palette. Yang ni ada 6 palette. Yang Glow Kit tu pun ada offer juga 40%. Harga beza dia dalam RM10 je dengan yang ni. Yang ni okay. Lepas tu, tapi yang ni dah tak ada jual lah dekat jangan Sephora mana-mana. Yang Glow Kit tu masih lagi ada. Tapi dia bagi 20%. 20% je potongan. Jadi aku beli online dapat 40% lah sepatutnya kan. Tapi aku pilih untuk highlighter ni. Highlighter ni actually dah edisi lama sangat. 3 tahun lepas agaknya. Cuma aku berkenan sebab pilihan warna dia ada 6. Okay ni. Sebenarnya aku nak beli highlighter jenama Tarte. Tapi aku tak berkenan sangat. Memang sejak akhir ni memang aku suka sangat beli jenama Tarte. Bagi aku ada semua kebanyakan barang dia memang okey. Cuma highlighter dia hari tu aku nak pilih aku tak berkenan. Jadi ni highlighter untuk jenama Anastasia. Okey, aku rasa aku swatch dia dekat sini. Tapi aku tak rasa aku akan buat video khas untuk highlighter ni. Memang sangat-sangat pigmented. Sangat-sangat pigmented. Lembut sangat-sangat. Jadi ni, aku harap nampak lah sorry. Tengoklah kalau okey je rasanya ni. Pekat eh. Okey. Jadi untuk tangan yang sebelah kiri ni aku akan swatch. Warna bawah ni pula. Okay. Tengok ni. Pekat. Tu sebab aku suka. Jadi kalau nak testing buat dekat muka pun mungkin boleh lah buat. Ambil warna gold ni sikit ke. Buat kat muka. Okay, ambil warna ni letak kat hidung. Memang pekat. Palette ni pula aku akan buat video lain untuk swatch palette ni, khas untuk palette ni saja nanti. Cuma aku nak tunjuk okay, untuk palette ni aku nak tunjuk okay, ni ada 3 jenis dia cakap dekat sini. 18 shade baru. Ada 27. Satu ni ada 9. Ada 27 ni belakang ni. Lepas tu 9 yang yang disukai lah, yang popular lah. Okay. Memang plastik tapi berkualiti lah. Ni letak Lily Juicy. Lily Juicy ni dengarnya dia tak ada lagi keluarkan warna ni. Yang lain ni mini. Yang lagi dua ni adalah mini kepada palette tart yang sedia ada. Jadi memang keras dan ada cermin.
cermin dia besar. Okay, ini palette dia, ada 9. Memang dia ada nama dia sendiri, tapi memang cantik dan ada bau, bau yang wangi macam bukit. Memang cantik. Manalah tak aku terpikat. Dah tu ada 9 ni, satu ni ada 9. Pun sama. Ada 9 juga. Okay. Okay, yang ni tadi Lily Toasted. Yang ni Lily Boomer. Lagi satu sebab kenapa aku nak beli sangat palette ni, sebab aku memang tengah cari satu palette yang warna. Hari tu aku beli Norina, warna terang semua yang aku pakai sekarang ni. Cuma aku nak cari satu palette yang warna dia neutral. Jadi memang Tarte ni memang adalah adalah pilihan baiklah bagi aku. Tengok warna dia neutral. Ini Lily Bloom. Warna dia semua warna-warna biasa. Memang aku tengah mencari warna yang biasa macam ni lah. Ini aku tak try lagi. Nanti aku akan buat di video makeup yang lain tu, khas untuk palette ni. Cuma tu lah, aku macam frust sebab aku tak dapat dia punya blusher. Tak tahulah sempat dapatkan ke ataupun tak. Okay, itu sahaja. Terima kasih lah kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Bye.